Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Dapur Puyuk Channel. Hari ini resepi yang akan nak kongsikan ialah bantut ikan haruan. Hari ini abang akak bagi ikan haruan yang dipancing 1.3 kilo. Dia suruh akak buat bantut. Jadi resepi hari ini akak buat bantut ikan haruan. Video kali ini agak panjang sikit sebab akak nak tunjukkan cara-cara menyiang ikan haruan dan membelah ikan haruan serta bahan-bahan penyediaan bantut, okey? Harap-harap korang tak bosanlah tengok video akak kali ni ya. Kilo tu? Kilo tiga. Kilo tiga. Tapi besar. Ikan haruan ni selalunya kalau akak nak masak, akak akan biarkan satu malam ya dalam bekas. Akak tak ada bekas besar, jadi akak letak dalam baldi je. Boleh tak pegang? Boleh ni Cin? Cin lah pegang ke bawah macam tu. Ha. Jadi kita nak dia buang dulu makanan dalam perut dia tu. Okey, mula-mula kita buang sisik ikan ni dulu dari ekor ke atas, okey? Ikan ni besar ya. 1 kilo lebih. Kita cuci. Ha, kat kepala ikan haruan ni pun ada sisik tau. Korang jangan tak bersihkan pula. Akak selalu guna air lalu. Senang sikit nak bersihkan dia punya sisik. Okey, dah siap bersihkan semua. Kita buang sirip dia dan ekor dia. Lepas tu, kita belahkan perut dia. Akak ni tak ada pisau tajam. Akak guna pisau biasa je, pisau dapur. Jadi payah sikit lah, ikan ni besar kan? Ha, ni akak nak beritahu lah. Perut ikan haruan ni dia panjang. Jadi korang kena belah perut dia sampai ke ekor. Ha, tengok tu perut dia. Akak potong sampai ekor tau. Perut dia panjang. Jadi selepas korang tengok video ni, korang tahulah ya. Perut ikan haruan ni panjang sampai ke ekor. Jadi selepas ni, sesiapa nak potong ikan haruan, nak siang ikan haruan, dah tahu kan? Okey, dah belah perut dia. Kita tarik keluar insang dan isi perut dia sekali. Kita kena tarik. Nak buang. Masa tarik insang tu hati-hati tau. Insang dia tajam. Selepas itu, kita cuci. Mula-mula kita cuci dulu dengan air lalu, buang-buang darah dia dahulu. Bahagian-bahagian hitam-hitam yang dekat tulang dia tu, kita kena cuci ya. Nak mengelakkan bau hanyir.
Okey, lepas tu akak cuci pula dengan limau nipis. Okey, limau nipis ni akak guna 2 biji ya. Limau nipis ni berperanan menghilangkan bau hanya ikan. Limau nipis ni bukan bau badan kita je boleh hilang. Bau hanya ikan pun boleh hilang. Okey, selepas tu kita belah belakang ikan ni. Akak belah belakang macam ni, akak nak buang tulang tengah dia. Sebab senang kan budak-budak nak makan. Jadi akak buanglah tulang ikan ni. Sebab akak tahu anak-anak saudara akak memang tak terer makan ikan. Selalu orang buat bantut ikan ni, orang potong belakang je. Tapi akak potong depan dengan belakang sekali. Akak buang tulang ni sebab anak saudara akak dengan anak akak memang tak pandai makan ikan. Kalau makan pun kita yang tolong asingkan tulang. Okey, dah siap macam ni. Akak sediakan asam jawa. Sebab ikan ni besar kan, jadi akak nak hilangkan bau hanya ikan ni, akak cuci pula dengan air asam jawa. Anak-anak saudara akak ni, kalau makan, kalau ikan yang berbau ni kurang sikit lah. Jadi akak nak hilangkan bau ikan ni, akak cuci lagi dengan asam jawa. Selepas itu, kita bilas dengan air lalu, barulah ia suci dan murni. Dah siap cucikan, jom kita sediakan bahan bantut. Bahan-bahan yang diperlukan, kelapa. Bahan seterusnya, kunyit. Akak guna kunyit hidup ya. Lepas tu akak gunakan ketumbar dan jintan manis, serai 2 batang, cili padi, akak gunakan cili merah dan cili hijau, bawang putih 3 biji dan bawang besar 1 biji. Bahan-bahan ni kita akan tumbuk ya. Mula-mula masukkan serai dengan ketumbar dan jintan manis. Akak suka tumbuk dulu rempah-rempah ni. Okey, agak-agak macam ni, korang boleh masukkan bawang putih dan kunyit hidup dan sambunglah menumbuk. Agak-agak dah rupa macam ni, masukkanlah bawang besar. Masukkan cili. Hati-hati ya tumbuk cili ni, takut terpecik masuk mata. Sudah. Masukkan garam dan serbuk perasa. Lepas tu sambunglah lagi menumbuk. Agak-agak garam dah sebati, masukkanlah kelapa. Dan masuk kelapa tu, sambunglah menumbuk lagi. Masak bantut ni memang kena rajin menumbuk. Agak-agak bahan dah sebati dengan kelapa, masukkan air asam jawa. Ada orang tak isi asam jawa, tapi akak kalau ikan yang berbau hanya ni, akak lebih sukakan isi air asam jawa. Sebab nanti air asam jawa ni boleh potong rasa hanya ikan tu kan. Kita kacau-kacau sampai sebati macam ni. Akak tekan-tekan macam ni je, tak payah tumbuk kuat-kuat pun.
Okey, inilah bahan yang kita tumbuk tadi. Dah sebati, warna pun dah cantik. Jom kita sumbat dalam ikan. Ikan ni, akak letak garam kunyit dulu. Sapu biar rata ya. Dah rata, kita bolehlah isikan bahan tumbuk tadi. Kita isi penuh-penuh. Selepas itu kita alas dengan daun pisang. Akak bakar dengan daun pisang sebab nak naikkan bau dia tu lagi. Okey, jom kita bakar. Bakar dia agak lama lah sebab ikan ni besar. Akak bakar ni guna sabut kelapa ya. Sabut kelapa ni bau dia lain. Dah siap masak sebelah, kita pusing. Hati-hati ya, balikkan ikan. Okey, dah siap masak. Bolehlah bagi budak-budak makan. Resepi akak ni insya-Allah sedap. Akak harap korang suka. Jangan lupa like and subscribe. Bye. Mana ikan? Sedap.